2020, bahwa sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Simpruk Golf 15, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, terdakwa membeli 70 tas dan 1 buah dompet yang keseluruhannya seharga Rp1.594.500.000 yang diperuntukkan untuk Erni Neke Torondek sebagaimana dokumen hasil verifikasi keaslian sebagai berikut. Nomor 1, 1 buah tas berwarna putih bertulis Close Vuitton Paris sampai dengan nomor 71, satu buah tas berwarna merah bertuliskan Gucci jenis Marmont dengan kode 47 4575 534563, harga 8 juta, kualitas asli. B, menempatkan harta kekayaan di safe deposit box SDB dan rekening pihak lain. 1, bahwa pada tahun 2007 bertempat di Balai Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kota Jakarta Selatan, terdakwa menyewa safe deposit box dengan nomor 40083 atas nama Rafael Arun Trisambodo dengan nomor rekening 0700600074947. Kemudian pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 terdakwa menempatkan uang asing yang keseluruhannya yaitu $2,098,365 dan $937,900 Amerika Serikat. 2, bahwa sejak tahun 2012 Kelurahan Simbulang 1 Lingkungan 2 Kecamatan Melas Kota Manado terdakwa menempatkan uang yang berasal dari keuntungan usahanya di PT Statika Kensa Prama Citra dan PT Bukit Hijau Asri ke rekening Bank BCA nomor 002-2049564 atas nama Agustinus Pranto Prasetyo sebesar Rp5.611.612.419. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang dibelanjakan untuk pembelian tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan, tas, dompet, serta sepeda tersebut di atas dan penempatan dalam SDB maupun dalam rekening pihak lain bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut yang merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi sehingga asal-usul perolehan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.